aduh enya kok udah deh taruh kerangkanya di samping aja. Kalau di belakang saya kan nggak tahu kalau kerangkanya lepas. Kalau kerangkanya gigit gimana? Sementara dia pergi bersama Inya Komata dan yang lainnya, saya diajak Fabianus dan Pontianus untuk mencari daun kelapa. Kira-kira buat apa ya? Siapa yang manjat? Saya manjat. Manual, bukan buru. Manual panjat. Gak bisa bener deh. Coba manjat ya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Aduh, susah banget nih. Aduh, maaf ya pemirsa. Saya tuh nggak biasa buat naik pohon kelapa. Lagian juga pohon kelapa tinggi banget. Jadi yang naik itu si Pontianus aja deh. Gila, cepet banget Pontianus naik kelapanya. Ponti, itu apa? Tahu dia apa? Wermo? Ayo. Aku tanya nomor. Oh. Jadi yang diambil itu daun yang muda untuk menjadi bahan tauri ini. Buset, kaki saya gatel banget ya pemirsa. Aduh, banyak banget semutnya. Aduh, kira-kira si dia lagi ngapain ya? Gede banget kerakanya, beda banget seperti kepiting yang ada di laut. Kraka atau kepiting bakau ini memiliki bentuk yang sangat besar dan berwarna gelap. Aduh, enya kok udah deh taruh kerakanya di samping aja. Kalau di belakang saya kan nggak tahu kalau kerakanya lepas. Kalau kerakanya gigit gimana? Ah, nggak mau. Nggak mau, gini aja. Nggak mau. Kita yang bawa. Di mana di kepala? Bawa. Udah deh pasrah. Sekarang saya mau cari kepiting, pasti saya bisa. Caranya gimana? Ya udah deh, kita cari kerangka lagi di tempat lain aja yuk. Wah, di sini nih. Ternyata ada kerangka. Yang mau diambil sama inyaku. Asik, ada satu lagi pemirsa. Ayo, dalam. Ya, ngumpet. Asli takut. Terjatuh tak? Airnya ini. Ah! Gua nggak bisa. Aduh ini gede banget. Takut ah. Siap mana? Nggak mau. Nah kalau ngikat doang sih nggak apa-apa deh. Kok apa ya? Iya. Ini apa-apa dia? Hei. Itu dia gerak-gerak. Nggak ah. Tapi kok susah banget ya? Nyaku aja deh kalau gitu yang ngikat. Apa yang kamu? Setelah mendapatkan cukup tambelo dan kraka, akhirnya Inyaku mengajak kami semua untuk pulang menuju pemukiman suku Kamoro. Tahu berapa? Apa yang berapa? Emang tak? Nah, ternyata pemirsa, daun-daun kelapa muda ini akan digunakan untuk membuat tauri atau rok khas suku Kamoro. Seperti yang saya pakai ini, pemirsa. Oke, ya udah, kita pulang aja yuk. Aduh, lagi kaki saya udah gatel banget nih gara-gara digigit semut. Tapi ngomong-ngomong, dia udah pulang belum ya? Kalau udah pulang kan, biar dia aja yang ngerjain.